Kali ini kita akan membahas 5 fakta menarik seputar impor garam di Indonesia yang berhasil menembus jutaan ton. Fakta pertama, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, impor garam mulai tahun 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2017, total impor garam mencapai 2,5 juta ton yang kemudian meningkat menjadi 2,8 juta ton pada tahun 2021. Fakta kedua, sumber impor garam terbesar berasal dari Australia. Negara tetangga ini telah memasok sebanyak 2,2 juta ton garam pada tahun 2017. Dan pada tahun 2021, jumlahnya mencapai 2,1 juta ton. Tahukah Anda fakta ketiga? Volume impor garam dari Australia hampir mencapai 80% dari total impor garam dari negara lainnya. Hal ini menunjukkan betapa tingginya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan garam dari negara kanguru ini. Fakta keempat, selain Australia, Indonesia juga mengimpor garam dari negara-negara lain seperti India, Selandia Baru, Tiongkok, Jerman, Denmark, dan Thailand. Hal ini juga menunjukkan diversifikasi sumber impor garam untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Fakta kelima, yang tak kalah menariknya, India menjadi pemasok garam impor terbesar kedua setelah Australia pada tahun 2021. Indonesia mengimpor sekitar 715 ribu ton garam dari India, menunjukkan peran penting mereka dalam memenuhi kebutuhan garam di Indonesia. Itulah 5 fakta menarik seputar impor garam Indonesia yang berhasil tembus jutaan ton. Dari data tersebut, kita dapat mengetahui bahwa impor garam masih terus berjalan di era Presiden Jokowi. Apakah hal ini akan terjadi dalam jangka panjang meskipun sudah gonta-ganti presiden? Kami tunggu pendapat kawan semua di kolom komentar berikut.